Alright, suara clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang hadir pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita mulakan dengan webinar asas kita yang pertama hari ini dan kemudian akan disambung pada apa orang cakap pada hari Jumaat nanti. Okey, lepas tu seterusnya dengan Cikgu Afilah. Okey. Hari ini just basic dan asas. Nama saya kenalkan Ahmad Farizul atau lebih dikenali sebagai ataupun dengan nama Abah Furqan. So, saya merupakan CIBR daripada RHB Investment Bank, USJ Taipan. Hari ini, ini antara yang kita cover. Okay. Alright, sedikit tentang technical analysis. Dan yang paling penting, you kena hafal major candlestick reversal. Alright. Sekejap, pendaraan tak berapa baik pula. Okey. FCPO. Apa itu FCPO? FCPO ni Futures Crude Palm Oil. This FCPO stand for Futures Crude Palm Oil. Okey. Adalah kontrak niaga hadapan minyak sawit mentah dalam ringgit Malaysia yang didagangkan di Bursa Malaysia Derivative. Memberi peserta pasaran tanda aras harga global bagi minyak masak, minyak sawit lah, dah lama sejak 1980, dah lebih daripada 30 tahun. CPO dekat Bursa Malaysia telah menjadi titik rujuk bagi pemain pasaran dalam industri minyak makan dan lemak. Okay. Perjanjian jual beli kontrak dia standard sebab telah ditetapkan oleh Bursa Malaysia, kita kena follow lah. Okay, meaning satu lot, minimum satu lot lah. Dia tak macam forex boleh just jadi 0.1 lah, jadi 0.01 lot lah. Tak. Okay, dia standard sebab dia go through to the real exchange. Alright, ini adalah gambar rajah crude palm oil ataupun minyak sawit mentah. Okay, kalau siapa nak tahu, produk yang kita nak dagangkan adalah ni lah. Alright, analogi pasaran, peladang membuat apa nama, peladang ni macam perkebun kecil, pembuat minyak masak ni kita panggil refineries oil. Okay, satu supply, satu demand. So, diorang boleh deal antara diorang, tetapi kalau tak cukup, pertukaran boleh berlaku ataupun boleh dibuat di exchange Bursa Malaysia. Okay, cara proses urus niaga dia, in a traditional way, pelabur satu contoh, ingin membuat belian, telefon kepada FBR dia di Lingdes, ya, itu macam saya, pelabur dua pula, call kepada FBR di Lingdes dia, mungkin Cik Zul dekat Maybank, dan membuat arahan dan proses matching order tadi berlaku di Bursa Malaysia. Okay, so dia done lah, so dia buat pertukaran antara dua pelabur ini tadi. But ini adalah traditional way melalui telefon dan sebagainya. Sekarang semua equipped by online system, cepat dan laju. Kita key in saja di hujung jari dekat telefon ataupun dekat PC. Lagi cepat, pantas, mudah dan efektif, dan kos pun lebih murah. Okey, apa dia kelebihan pasaran hadapan ataupun orang cakap advantage of futures market. Okey, yang pertama dia fokus kepada satu produk. Tak payah pening-pening, dia tak macam saham ada lebih daripada 1,000 kaunter, kita nak pilih yang mana satu pening, dia fokus CPO sajalah dan kita akan lebih mahir sebab kita lebih faham karakteristik of the product. Okay, yang kedua, dia pasaran dua hala, kita boleh ada special dia, dia tak ada masalah atau alasan market jatuh tak boleh buat duit seperti saham. Sebab bila bearish, kita boleh jual dan bila harga dah kat bawah, kita boleh buy back. Okay, bila harga kat bawah, kita boleh buy dan bila harga naik, kita boleh jual.
dia market wala. Kecairan yang tinggi tak ada masalah sebab this volume is always there bila kita trade bulan yang ketiga, bulan yang active month lah eh. Okay, kos yang tetap, okay dah tak ada GST, keuntungan CPO, if let's say you are part-time trader, anda akan jika anda mempunyai keuntungan daripada CPO ini, anda adalah bebas daripada cukai. Okay, tak kira lah anda buat RM10,000 ke RM100,000 ke RM200,000 ke RM1,000,000 even, anda tidak akan dikenakan cukai. Simpan saja monthly statement anda dan boleh bagi rujuk kepada SDN lah jika dia minta. Okay. SCPO menawarkan leverage yang tinggi di mana potensi pulangan adalah lebih tinggi bagi setiap RM yang dilaburkan. Okay. Kerana apa? SCPO dia based on margin. Dia macam ada leverage lah. Kalau ikutkan satu kontrak yang kita beli adalah bersamaan dengan 25 tan. 25 tan tu banyak lah, 20 ribu kan nak kena bayar. Jadi dengan CPO ni, dengan satu kontrak 25 tan tadi hanya lebih kurang dengan RM5,000 modal kita dah boleh trade. Sebab itu mata yang naik atau turun adalah 25 sebab dia kali dengan 25 tan yang kita bawa tadi tu. Itu nanti kita explain dengan cara-cara nak kira lah margin macam mana nak tengok profit atau loss. Okay? Dan tidak perlu takut, CPO adalah disahkan oleh Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti sebagai produk pelaburan yang mematuhi syariah. Okay, boleh rujuk website Suruhanjaya Sekuriti Malaysia ataupun you pergi kepada link ni, rujuk muka surat 84 sehingga 88. Nanti saya akan bagi apa nama slideshow ni, anda boleh klik dan boleh tengok lah. Okay, faktor-faktor yang mempengaruhi harga FCPO, apa dia? Permintaan ekspor sendiri. Okay, saya gabungkan satu dengan dua, ekspor, demand and supply lah, lebih kurang sama. Okay, macam mana siapa yang kita tahu, mana-mana pun konsep asas ekonomi, di mana ada demand dan di mana pengurangan supply akan menyebabkan harga naik, dan dia vice versa lah, terbalik. Kalau penawaran terlalu banyak dan demand pula kurang, harga akan jatuh. Okay, macam ekspor sendiri pun based on demand jugalah. Okay, harga yang ketiga, harga minyak mentah dunia ataupun kita cakap crude oil. Faktor yang nombor tiga ni sedikit kurang relevan jika harga minyak berada di bawah paras $50 setung. Tetapi jika above, especially kalau lebih daripada 100, lagi mempengaruhi disebabkan oleh optional kepada crude oil adalah biodiesel. Okay, biodiesel memerlukan minyak sawit. Jadi apabila minyak mentah sendiri terlalu mahal, orang akan optional kepada biodiesel punya produk. Dan apabila orang optional kepada biodiesel punya produk, demand untuk minyak sawit itu sendiri akan meningkat. Okay, dia main kat situ. Tapi kalau kata minyak mentah ataupun crude oil ni sendiri memang harganya dah murah, orang tak akan optional kepada biodiesel ni tadi. So demand dia pun tak banyak lah. Okay. Yang keempat, harga minyak soya dunia. Kita panggil soya oil. Okay. Ataupun bean oil. Dia menjadi faktor yang terpenting yang paling mempengaruhi harga CPO disebabkan dia adalah produk ataupun barang pengganti. Okay, barang pengganti, kalau kita belajar ekonomi asas, dia ada beritahu lah apa dalam bahasa Inggeris dia, tak ingat lah, tapi barang pengganti tu disebabkan jika you tak ada soya, you boleh ada, you benda boleh jalan seperti biasa, bisnes boleh run macam biasa bila you ada minyak sawit. Apabila you tak ada minyak sawit, bisnes boleh jalan seperti biasa bila you ada minyak soya. Okay, dia barang pengganti. So apabila harga salah satu daripada produk ini naik, satu lagi akan follow. Satu jatuh, satu lagi akan pula jatuh juga. Sebab based on demand and supply, orang akan tengok yang mana murah, yang itu yang dia orang akan beli. So apabila dia orang beli yang murah, harga akan naik lah sebab demand di create kat situ. Ada create demand kat situ. Dan begitulah vice versa dia punya faktor dia. Okay, yang kelima adalah faktor cuaca. Okay, faktor-faktor cuaca ni juga yang boleh mempengaruhi supply of FCPO sendiri.
banjir besar ke, kebakaran berlaku ke di kawasan apa ni, macam biasa kita tengok dulu ada cerebu kan, banyak kawasan kebakaran antaranya dekat Indonesia yang mengeluarkan sawit. Ya, ini akan mengganggu supply of sawit sendiri dan akan menyebabkan, dan of course termasuk El Nino, El Nino yang akan menyebabkan harga pengeluaran tu berkurangan, buah mengecut dan sebagainya. Jadi supply berkurang. Jadi bila-bila supply berkurang, demand is still there, harga akan spike naik lah. Okay. Yang keenam adalah faktor currency nilai ringgit Malaysia. Nilai ringgit Malaysia apabila terlalu lemah, bermakna negara luar mempunyai permintaan yang tinggi kepada minyak sawit kita kerana dia boleh beli dalam kuantiti yang lebih banyak sebab ringgit lemah. Tapi kalau ringgit kita meningkat, dia boleh beli sikit saja, demand akan jadi kurang. Okey, sebab dia nak bayar tu mahal. Okey. Produk lain yang ada dekat Bursa Malaysia selain daripada FCPO yang patuh syariah ini, kita ada FGLD, kita ada FKLI, kita ada F10, kita ada yang terbaru F70 index. Kesemuanya tak patuh syariah. Okey, emas sendiri tak ada physical. Dia punya konsep asas untuk syariah ni dengan fizikal, dan emas sendiri adalah barang riba weight item. Indeks memang tak patuh syariah disebabkan komponen indeks itu sendiri mewakili a certain views of non syariah punya counter lah ataupun saham. F-tin pula, tin sendiri adalah patuh syariah tetapi dia tidak ada fizikal. Dia adalah cash settlement based. So jika dia cash settlement based, tidak ada physical underlying di belakangnya, akan menyebabkan ianya juga tidak patuh syariah. Okay. Kalau nak tahu, selain daripada gold, silver, apa nama, wheat, wheat ni apa, gandum eh. Gandum ada diniagakan juga, juga tidak patuh syariah disebabkan dia adalah 6 barang ribawi item. Ada beberapa barang ribawi item yang tidak diniagakan di futures market, tetapi kalau ada nanti futures, jika ada di crate pun tak patut syariah, termasuk garam, kurma, apa lagi eh, lupa pula, silver, gold, emas, silver, wheat, garam, kurma dengan bali, ya, yeah, betul Soleh, Cik Soleh, okay, itulah antaranya. So selain daripada FCPO, kalau dekat local market, kalau nak main produk lain memang kita ada, tetapi kita dah, saya dah bagi tahu tanggungjawab saya, kalau you nak trade juga terpulanglah, tetapi bagi saya option tu banyak, better trade yang syariah saja, sebab kita juga ada produk pasaran hadapan yang lain, iaitu international market, New York Mercantile Exchange, Chicago Board of Trade ni apa semua, ada soybean oil, ada crude oil, ada copper, ada natural gas, ada corn, ada platinum. Yang ini produk-produk international, walaupun tak ada badan seperti Suruhanjaya Security yang mengatakan produk ini betul-betul syariah macam CPO, tetapi kita menggunakan konsep yang sama, barang ini adalah barang yang halal, barang yang ada physical delivery, yang ada underlying kat belakang dia. Konsep dia sama dengan CPO, jadi dia syariah. Kita beranggapan begitulah. Okay. Jadi anda boleh trade juga soybean oil, crude oil, copper. Okay, macam crude oil dia ada dua. Dia ada mini crude oil. Mini crude oil ni tak syariah sebab dia cash settlement. Dia tak ada physical. So tak boleh. Okay. Macam produk-produk yang memang confirm tak syariah, pork belly, lean hog, tu memang produk dia sendiri memang dah haram lah kan. So faham-faham lah. Okay. Benda ni juga boleh trade dengan broker anda lah. Nanti anda dah buka dengan apa nama Gold, di Maybank, tanya dia, dia pun ada boleh untuk trade produk-produk ni. Okay. Tetapi margin dan spesifikasinya berbeza lah. Okay. Kita fokus kita dekat CPO, jadi kita ringkasan spesifikasi juga kita bercerita tentang FCPO. Okay. Satu mata ataupun satu point ataupun satu tick bersamaan dengan RM25. Kenapa RM25? Sebab 25 tan tadi lah. Okay, satu kontrak yang kita beli bersamaan dengan 25 tan. That's why dia kali dengan RM25.
Okay, kontrak expired pada 12 tengah hari setiap 15 hari bulan. Okay, kita trade 3 bulan ke hadapan. Jadi macam sekarang dah lepas daripada 15 hari bulan. Sekarang adalah 3 Oktober, masuk November. Jadi kita terus, sebab dah lepas 15 hari bulan, kita terus kira November adalah sebagai bulan yang pertama, spot month. Okay, Disember bulan yang kedua, dan bulan yang ketiga adalah Januari 2019, jauh daripada kontrak expiry. Sebab dia akan expire noon 15 hari bulan Januari nanti. Kontrak Januari lah yang kita trade sekarang ni. Ya, tapi 15 hari bulan November nanti, kontrak Januari akan jadi bulan yang kedua. Sebab bulan yang ketiga akan jatuh kepada bulan Februari pula. Nah, dia roll macam tu lah. Okay. Sesi pagi sekarang buka 10.30, tutup pukul 12.30. Sesi petang buka pukul 2.30 petang sampai pukul 6 petang. Okay. Spesifikasi penuh, kalau nak tengok boleh tengok lah. So, banyak berkenaan dengan hedging ataupun physical punya delivery. Ada berapa persen buah anda tak boleh rosak dan sebagainya. Itu bagi saya tak relevan kalau kita sebagai spekulator, kita nak perbezaan mata tadi untuk dapatkan profit saja. Okey, keperluan margin. Keperluan margin. Margin ni kalau orang macam tak faham, margin kita andaikan dia sebagai macam modal lah. Okey, modal permulaan. Kita boleh cakap macam tu eh. Okey, keperluan margin ni ditetapkan oleh Bursa Malaysia. Ianya berubah dari semasa ke semasa. Setakat 20 November 2017, almost one year, margin tak pernah naik, tak pernah kurang lagi daripada 4,500. Okay, untuk satu lot. We call it overnight margin lah. Day trade margin sebenarnya adalah 50% daripada full margin. So, jika margin 5,000, 50% adalah 1,500 lah untuk day trade. Tapi kalau margin 4,500, so 50% adalah 2,250. Tetapi day trade margin ni mesti close position on the same day. Tak boleh bawa ke hari esok. Sebelum pukul 6 mesti tutup. Jangan tutup last minute. Tutuplah pukul 5.50 PM ke. Kan tutup last minute kelang kabut. Tak dapat tutup ke, terlupa ke, ada meeting dan sebagainya. Terpaksa overnight. Dan terpaksa overnight, you kena deposit on the spot. Kalau tak deposit, kalau you punya margin balance below 50%, ada kemungkinan day trade margin anda ditarik balik. Dan jika anda nak buat day trade pun, kena perlukan 4,500 lah. Sebab you been accused abuse of day trade facilities. Okay? Tu benda yang serius lah. Mungkin sekali boleh dimaafkan, tetapi kali kedua dan kali ketiga dah susah lah. Dia akan remark account kita. So, benda ni kalau betul-betul kita nak pakai day trade margin, so jaga betul-betul. Tapi mostly kita advise, even though day trade, buatlah margin yang lebih besar. Letak margin kalau boleh lebihkan sikit daripada overnight margin. Sekejap saya nak check WhatsApp, takut ada pertanyaan dan sebagainya. Dia ada bonus bagi penjawab awam. Bukan, salah, tak ada apa. Okay, tak ada apa. Wafi tanya berapa orang join. Ada 3 orang sekarang. 3 orang. Tadi 4 orang hilang. Okay. Takut bukan apa, saya kena check, takut ada anything emergency. Walaupun malam ada yang trade produk international tadi tu lah yang kita cakap tu. Okay. So saya tak boleh tidur lah sampai pagi. Setiap hari saya bekerja 24 jam sehari. Tak ada lah, memang je. Ada night desk yang jagalah pulang malam. Tapi kalau market masih awal ni, kadang-kadang dia orang tanya je saya. Okay. Apabila margin call, kita panggil nombor margin call ni, kita harap dia tak pernah call you lah. You guys, kalau tak pernah terima margin call tu bagus lah. Okay, sekiranya jumlah account kurang daripada maintenance margin. Bermaksud, contoh kita buat contoh kiraan. Okay, pelabur A ni dia mulakan pelaburan dia dengan harga 4,500. Okay. Ngam-ngam. Kita cakap ngam-ngam. Orang Cina cakap ngam-ngam. Dia tak ada lebih, tak ada kurang. So, dia membuat bilion satu kontrak pada bulan Februari 2020. Februari lah contohnya. Dan untuk harga masa tu 2,700 lah.
margin permulaan 45.5, kita andaikan yuran broker RM40. This one tinggi sikit. Tapi kita anggap akan macam tu, just to be fair to others lah. Okay. So, esok hari, harga CPO naik kepada RM2,750 dari harga belian. So, you untung 50 tick tadi lah, ataupun 50 mata. Dikalikan dengan number of lot yang you ada, dikalikan dengan RM25 lah. Okay, kalau you 2 lot, kali lagi ya 2 lah. Kalau 5 lot, kali 5 lah. 5 lot ni 5 kontrak lah. Macam tu sama je kontrak dengan lot ni. Okay. Tolak dengan fees tadi. Kalau 1 lot tolak 40 lah. Kalau 2 lot tolak 80 lah. Macam tu lah konsep dia. So ada yang tanya ke dan macam trade 10 lot pun 40 eh. Macam tak lah. Sebab kalau tak macam tu, hari-hari saya nak trade 1 lot, ambil 1 point cabut. Macam tu lah. Ambil 1-2 point je kan. Jadi apabila dikira profit tadi RM1,210 ditambah dengan margin balance anda, keuntungan anda RM1,210 tadi, so total dah jadi RM5,710. So kalau kira in term of percentage, banyaklah. Sebab so, kita cakap tadi leverage tadi boleh buat duit banyak, boleh kurangkan duit banyak, boleh loss pun boleh jadi banyak masa dia menggunakan leverage tu jadi. Okay, itu contoh yang untung. Okay, sekarang contoh kalau rugi pula. Okay, CPO turun ke RM2,680 dari harga belian yang RM2,700. Andai kata kita letak cut loss sebanyak 20, mungkin dia turun lebih, tapi kita letak cut loss kita sebanyak 20, kita set. Sampai je RM2,680, dia cut position kita. Okay, cut, so kita accept kerugian kita 20 point tadi sebab tak nak loss berterusan lah. Sebagai contoh. Jadi, beza point tu tadi 20 kali 25 kali 1 tolak fees sebagainya, dapatlah RM540. So RM4,500 tolak RM540, anda dapat RM3,960, iaitu margin cost banyak RM540. Jika anda nak trade lagi, anda kena top up lah. So leceh lah. Sebab tu kadang-kadang orang nak trade ni, dia mesti ada buffer dia. Dia letak duit lebih sikit, dia tak ngam-ngam. Okay, modal tadi. Tetapi kalau ini yang tinggal, anda kata tak nak top up, nak buat day trade masih boleh lah. Sebab day trade margin jadi RM2,250. Tapi pastikan jangan lupa tutup position sebelum pukul 6. Okay? Alright, ni antara kos-kos urus niaga lebih kurang. Alright, so perisian chart, Bursa Station orang dah tak pakai. RHB TradeSmart, RHB CPG ni kalau daripada RHB, kalau daripada bank nanti boleh tanya platform bank. NextView dan eSignal, macam eSignal adalah platform chat yang mahal, macam Cikgu Hafiz ni pun pakai eSignal. Kita ada lebih convenience trading view yang you boleh subscribe, trading chat yang taklah mahal sangat untuk anda subscribe bulan-bulan, dan lebih canggih daripada Bursa Station sendiri. Bukan saya nak condemn Bursa ke apa ke, tapi I mean, come on lah, Bursa, you can do better kan? Sebab TradingView charge much more lower in term of more advanced charting, dan dia menggunakan HTML, tak perlu nak install sana sini. Boleh login kat mana-mana je. Okay, multi-wave, multi-chart, alright. Masa untuk melakukan analisa dan untuk buat order lah. Okay, okay, trade kontrak bulan yang keberapa paling penting, macam kita cakap tadi, bulan yang ketiga. Bulan, tiga bulan ke depan. Okay, kalau katakan sekarang, esok November, kita dah trade. Kita kira November, Disember, Januari. So, bulan Januari inilah yang kita trade. Okay, tiga bulan ke depan. Okay, apabila 15 bulan nanti kan, kita cakap bulan dah expired. Okay, jadi apabila dah expired, Januari tu dah jadi bulan kedua lah pula. Sebab bulan yang pertama akan jadi Disember. Dia no longer ada November sebab November dah expired. Jadi, kita akan trade bulan ketiga adalah bulan Februari pula. Okay, faham kan? Macam tu je dia pusing. So, elakkan kontrak bulan yang pertama sebab kita tak nak ada physical delivery dan sebagainya. Ada orang mungkin, oh dia ingat, dia memang ada trade bulan yang ketiga, dia tahu dan sebagainya. Tetapi, satu masalah yang dia lupa buat, dia tak cancel kan, tak delete kontrak dia dalam sistem trading sebab dia biarkan di situ sahaja.
Bukan tak boleh, tetapi andai kata anda tersalah tekan. Okey, nak beli bulan Februari tetapi anda beli bulan November. Dan market pula masa tu dah nak expire untuk yang November ni. Volume dah tak ada. Anda akan tersangkut dan menjadi masalah. So pastikan apabila kita memberi peringatan, anda kena pastikan yang anda delete kontrak bulan yang lepas tu. Tinggalkan satu dah lah yang baru yang nak trade ni, yang bulan ketiga ni. So bila bulan yang ketiga dah jadi bulan yang kedua, delete je terus. Masukkan lagi bulan baru, yang bulan ketiga yang seterusnya. Okay, so lebih mudah, lebih practical dan less mistake will be made. Okay. Jika anda tak sure nak trade bulan keberapa, sekarang bulan keberapa, tak sure lah, tak tahu lah, nanti silap tekan dan sebagainya, confirmkan dengan FBR anda, dia mesti tahu. Kalau dia tak tahu, sebab dia. Okay. Alright, so macam mana nak tahu? Cara yang paling mudah satu lagi, boleh masuk Bursa Malaysia punya website. Okay, ada tarikh kat atas dan dia ada yang dekat belah atas ni, dia akan tunjuk lah. Contoh sekarang yang masa ni, pada 10 Julai lah. Julai, so dia akan tunjuk kat sini September lah. Okay. Kalau sekarang ni kita buka, dia akan tunjuk. Kalau hari ni punya kita buka tengok sekarang, dia akan tunjuk Januari lah. Okay, faham eh? Okay. Yang tadi ada soalan tak? Jatuh ke oil. Okey, tak ada. Cik Soleh ada soalan tak? Ataupun Cik Iskandar ke? Apa untungnya kontrak ni RM4,500 dengan day trade? Okay. Sekiranya anda menggunakan modal dengan kos berbeza, tik harga sama. Siapa tu? Cik Soleh tanya. Maksudnya daripada menggunakan satu lot tadi kita nak trade dengan satu lot kita nak trade dengan menggunakan RM4,500. Berbanding dengan satu lot yang sama kita trade tapi dengan menggunakan RM2,250 modal yang lebih kecil, yang mana lebih bagus? Of course yang margin yang lebih rendah tu lah. That's why margin yang lebih rendah tu dibuat hanya untuk day trade sebab risk dia lebih kecil. Contoh dengan untuk day trade dengan modal RM4,500, Cik Soleh boleh trade 2 lot. Kalau ikutkanlah. Tapi jaga money management yang tu bahagian lain yang Cikgu Afi akan ajar lah. Bukan kita sembarangan trade. Wah, asalkan ada je ni nak tekan berapa lot yang ikut modal yang kita ni, tak boleh juga. So dia kena tengok benda yang risk return reward lah. Okay. Faham eh? Apa kontrak tu? Kontrak yang mana? Yang apa? Tak faham lah macam mana kontrak tu yang satu bulan ketiga tu. Okay. Cik Iskandar tanya. Okay. Ha. Alright. Yang tadi Cik Soleh faham tak yang tu? Untungnya kontrak RM4,500 dengan day trade tu. Okay, faham. Alright. Yang pasal kontrak tu, okay, kita ambil contoh macam ni lah eh. Sekejap saya tunjuk. Okay, nampak tak dekat screen? Sekarang ni bulan November. Okay, ni yang atas sekali. Nampak eh? Okay, bulan yang kedua adalah bulan Disember.
kita consider Disember adalah bulan yang kedua lah, bukan sport month pun. Okay. Dan bulan Januari ni kita consider as bulan yang ketiga. Okay. Bulan Februari adalah bulan yang keempat, bulan Mac adalah bulan yang kelima. Okay. Yeah. Sekarang ni macam saya nyatakan dekat sini. Okay. Kontrak tamat, expired pada 12 tengah hari pada 15 hari bulan setiap bulan. Okay, setiap bulan eh. Jadi apabila kontrak November ni akan expired bila agak-agak? Januari ya? Salah. Betul. Oh, salah. 15 hari bulan November ni lah. Oh, dia kira kira bulan-bulan ni lah. Okay. 15 hari bulan November ni lah akan expired. So, dah dekat. Sebab, okay, sekarang tengok eh, November, hari ni punya trade, volume dia berapa? 709 lot sahaja. Okay. Tengok bulan Disember. Volume dia 5,856 lot. Tengok bulan yang ketiga adalah bulan yang aktif lah, yang biasanya memang trader akan trade bulan ni. Sebab itu bulan yang ketiga ni bulan dia banyak banyak volume. 13,896. Uh-huh. Okay. Jadi apa yang berlaku pada 15 hari bulan nanti? Sekejap, saya nak cari drawing tu. Sekejap. Apa yang akan berlaku pada 15 November akan datang? Mm-hmm. Kontrak ni akan expired. Ya, yeah, betul. Dah tak ada dah. So, bulan yang pertama akan jadi apa? Inilah, Disember lah. Betul, okay. Disember. Bulan yang kedua akan jadi Januari. Bulan, yeah, betul. Okay, bulan yang ketiga akan jadi Februari. Ya, yeah, betul. Jadi, yang kita trade pada Januari sekarang ni, pada 16 hari bulan Disember, 16 hari bulan November nanti, kita akan bertukar trade kepada bulan Februari. Bulan ni akan jadi banyak volume pula. Sebab orang-orang kat sini akan pindah kat sini. Okey. Maksud dia tiap-tiap bulan tu kita nak kena sign kontrak tu ke atau tak perlu? Tak ada lah sign kontrak. Maksudnya kita trade tu bulan yang ketiga saja. Mesti bulan yang ketiga saja. Bulan ketiga baru kita masuk sign kontrak. Bulan ketiga masuk sign kontrak. Masuk macam tu lah. Lebih kurang macam itulah. Sebab bulan yang ketiga dan ke atas sajalah yang lebih praktikal. Sebab kita tak nak physical delivery ni tadi. That's why kita tak nak kontrak yang dah nak expire. Lepas tu dia biar jauh sikit. Dia konsep dia macam itulah. Dia tak nak bulan yang pertama, bulan yang kedua ni sebab volume makin kurang. Tarikh expiry dia makin dekat. So, expired je bulan November nanti, kita dah tak nak dah terus bulan Februari, bulan Januari ni. Kita terus pergi jam ke bulan Februari pula. Konsep dia macam tu lah. Maksud dia nanti kalau bulan Januari tu kita sign up untuk kontrak, lepas tu kita boleh buat sign up untuk bulan yang ketiga tu lah. Maksudnya, pada 16 hari bulan November nanti, November tu, kita dah tak nak trade bulan Januari, kita akan trade bulan Februari. Okay. Lepas tu sebulan nanti, 15 hari bulan Disember nanti, kita dah tak nak trade Februari, kita akan trade March pula. Begitulah kalau 15 hari bulan Januari nanti, kita dah tak nak trade March, kita trade April pula. Okay, dia jam-jam lah. Jam-jam, ada jam. Dia akan terus ke bulan ke depan. Setiap bulan dia akan tukar ke bulan depan, dia akan roll ke bulan depan. Okay, faham. Faham, maksud dia apa? Ya? Yeah? Maksudnya dia akan injak bulan dia? Dia akan injak tu je? Yang maksudnya kalau kita trade bulan ni, dia akan injak satu bulan ke depan lagi, macam mana saya tak faham? Okay. Macam saya cakap, kita trade bulan yang ketiga. Tiga bulan ke hadapan. Okay, tiga bulan yang ke hadapan. Macam sekarang ni bulan sekarang ni bulan 10, tapi kita dah lepas 15 hari bulan 10, which is bulan 10 punya kontrak dah expired. Jadi bulan November adalah bulan yang pertama, bulan Disember adalah bulan yang kedua. So kita cakap bulan, kita trade bulan yang ketiga. Jadi kita trade bulan Januari 2019 lah, yang banyak volume ni. Maksudnya November, Disember kita tak boleh trade ke apa?
Tak boleh. Bukan tak boleh, sebenarnya Disember tu masih boleh lagi, tetapi kita tak sarankan sebab you akan ada masalah in term of volume nanti. Nanti you, you akan tersangkut bid and ask spread tu. So, rate hanya bulan ketiga dan ke hadapan. Ha, bulan keempat, kelima tak apa, tapi walaupun bulan keempat, bulan kelima ni macam ni. Ha, ataupun bulan bulan ke berapa ni yang 82 lot ni sekali pun tak apa. Walaupun dia kurang lot sebab one day dia akan jadi bulan yang ketiga. One day dia, bila kita tukar lama-lama dia akan jadi bulan ketiga dan volume akan banyak kat sini. So you tak terperangkap macam bulan yang ni dia terus expired. Akan expired. So kita tak nak bulan yang yang less daripada bulan yang ketiga tadi. Ha, jadi bila dia tukar kita tukar. Ha. Okay, baik-baik. Okay? Okay. One. Okay. Jadi, okey, terma dalam trading. Ini sikit je kita ambil sebab yang ni kita akan sambung yang untuk punya. Breakout. Breakout ni maksud dia macam ni eh. Apabila price berada dalam keadaan sideways, naik pun naik pun dalam range yang kurang sama sideways dia. Tak turun bentar. Tiba-tiba boom. Dia break daripada tempat ni. Ini kita panggil breakout. Ataupun turun naik pun dia break ke bawah. Ini kita panggil breakout. Okey. Apa itu retracement ataupun pullback? Retracement macam kalau harga naik, dia takkan naik straight macam ni. Okay, dia akan naik zigzag. Dia naik sikit, turun balik sikit. Okay, ini yang turun sikit ni. Ini kita panggil retracement. Okay, kalau turun pula dalam keadaan menurun. Okay, ini kita panggil RRR, risk reward ratio, risk return reward. Lebih kurang lah sama je. Janji, lah ni risk, lah ni return. Kita boleh letak satu, bah dua sekurang-kurang. Satu ni risk anda, dua ni profit anda. Anda ingin merisikokan RM1 untuk dapat RM2. Kalau anda nak risikokan RM1 untuk dapatkan RM3, lagi baik. Kalau anda nak risikokan RM1 untuk dapatkan RM5, lagi baik. Ini bermaksud kalau anda letak stop loss 10 point, pastikan sekurang-kurangnya TP anda 20 point. Kalau anda letak stop loss anda 10 point, pastikan TP anda sekurang-kurangnya lagi bagus 30 point. Jangan risk lagi besar, TP kecil. Ah tu jangan. Sebab dia terbalik. Konsep dia terbalik. Macam ada orang dia letak unlimited. Tak ada stop loss. Tak ada stop loss, unlimited risk lah. Tapi profit dia limited kan. Aku nak 5 point jadi 5 point. 5 point je aku TP lah. Dia tak nak letak stop loss sebab takut terkena. Jadi dia biarkan terbuka. Tiba-tiba lagi satu point nak kena, boom, jatuh kau-kau 100 point. Ha, itu salah lah konsep tu. Sepatutnya dia kena limitedkan risk dia, tetapi TP tu yang kena besarkan daripada risk. Okay. Long bersamaan dengan buy, short bersamaan dengan sell. Kalau bahasa susah, tak apa. Guna je buy dan sell. Okay. Ha, ni hari Jumaat kita sambung pasal terma-terma ni. Yeah.
Okay, so kita masuk teknikal analisis sikit. Walaupun teknikal analisis yang hari ini adalah asas, tetapi kalau boleh cuba fahami, especially siapa yang tak ada pengalaman trading saham ke forex ke apa langsung dan sebagainya. Yang paling penting anda perlu ingat dan hafal, nanti boleh dengar balik lah recording video ni. Saya akan bagi link dan saya akan bagi juga slide ni. You boleh hafal candlestick reversal tu lah tadi. Okay, yang tu penting. Okay, apa itu analisa teknikal? Teknikal analisis adalah alat mengkaji pergerakan pasaran dengan menggunakan chart. Itu saja. Okay. Jenis-jenis chart yang ada adalah candlestick, bar chart, line chart, point and figure. Okay. Candlestick, yang inilah. Saya tak nak terangkan lagi sebab sekejap lagi saya akan terangkan candlestick sebab candlestick adalah candle yang akan kita gunakan dalam trading nantilah. Okay. Kita just tunjuk chart-chart yang lain. Kita ada bar chart. Dia tak ada body macam candlestick. Dia ada high, close, open, low. Okay. Dan line chart. Line chart dia garis je sebab dia ambil close je. Dia tak ada high, dia tak ada close, tak ada open. Dia tak ada high, dia tak ada low, dia tak ada open. Dia hanya close saja. Okay, point figure pula. Apabila price jatuh, dia bulat-bulat-bulat-bulat. Apabila price naik, dia XXX. Okay, yang candlestick nanti kejap lagi kita sambung untuk sekali dengan candlestick reversal. Sekarang kita kena tahu macam mana nak kenal pasti support dengan resistance. Okay. Apa maksud support? Support ni ataupun sokongan ni dia di sini. Apabila price jatuh dekat sini, dia akan pantul balik. Apabila price jatuh, dia akan pantul balik. Dan apabila price jatuh, dia akan pantul lagi balik. Dia merupakan kawasan yang sukar ditembusi. Sampai je level ni, dia suka nak pantul balik. Sebab buyer sentiasa menunggu dekat area ni lah lebih kurang. So ini kita panggil support. Manakala resistance pula ataupun halangan, dia sampai je level ni, dia jatuh. Price jatuh. Sampai je level ni, dia jatuh. Dia tak dapat nak tembus. Sampai je jatuh. So, ini kawasan seller menunggu untuk menjual. Jadi, dia sukar untuk ditembusi. Ini kita panggil resistance ataupun halangan lah. Okay? So, kena ingat. Kalau support dia belah bawah, kalau resistance dia belah atas. Jadi, untuk kena pasti support dengan resistor ni, kita just tengok chart yang sebelah kiri ni, lagi banyak dia touch to the level yang sama ni, maknanya lagi kuat support dia ataupun resistor dia. Okay, support menjadi resistor apabila harga pasaran telah pecah, breakdown ni, macam breakout tadi, ke bawah menurun. Okay, contohnya macam ni, mula-mula dia support. Okay, lepas tu dia pecah breakout ni tadi lah, tapi bila dia break ke bawah, kita cakap breakdown lah. Lepas tu dia naik balik, dia maintain dekat sini. Dia tak boleh tembus balik level yang sama yang jadi support ni. Okay, ini support, ini resistance. Okay, become. Support become resistance. Bermakna level ni kita panggil level SBR. Penting sebab support ni tadi juga boleh jadi resistance yang kuat. Okay, lagi satu, resistance menjadi support. Okay, contohnya dia resistance. Okay, tiba dia break. Tadi lah. Lepas tu dia jadi support pula. Okay. So ini resistance become support. RBS. Okay. Ingat ya, kawasan level ni pun penting. Jadi kita tunjuk contoh macam mana. Apa tu? Okay, lepas tu alamak. Alah ni, aduh.
Okay. Jadi okay, support. Okay, support tadi. Tadi support and resistance. Okay. Cara nak kenal pasti support dengan resistance juga, selain daripada harga yang berulang lebih lama dan banyak, harga berulang lebih kuat pada support dengan resistance, kita juga boleh menggunakan Fibonacci retracement, trend line dan juga moving average. Okay, macam mana caranya? Contoh dia, okay, ni kita combine lagi, kita tengok contoh sekali lah semua ni. Support dengan resistance, harga berulang, Fibonacci, trend line dan juga moving average. Okay. Sebagai contoh tengok eh. Dia touch, dia almost dah touch ni sini. Dia break. Okay, break. Harga pergi naik atas daripada level ni. Harga ni boleh turun balik dan berhenti dekat tempat yang sama. Sini. Ni apa? Maksudnya resistant. Kenapa dia sangkut-sangkut lah? Pelik lah. Dia macam jadi tak smooth. Resistant become support. Okay. Alright. So, kita boleh tahu. Okay, level ni level resistance yang kuat. Bila dia break, dia boleh datang balik kat sini. Dia merupakan satu support yang kuat juga. Okay. Sama juga dengan level-level ni. Sama juga sini. Okay. Ni pun support. Wah. Dengan main trend line macam ini pun boleh. Okay, nampak? Ni jadi support, 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 support. Support dia break. Dan sini dia boleh jadi resistant juga. Wah. Dia pergi. Itu dia datang balik. Tak ada nak break. Dia jatuh balik. Itu juga. Alah. Tangan saya rong. Dan ini resistant, 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 resistant. Okay, tengok. Lagi banyak dia touch dekat line ni, lagi kuat dia punya support ataupun resistant. Okay. Contohlah kalau dia break kat sini. Price. Dia akan pergi kuat lah. Okay, nak trend tu. Okay. Saya tengok apa masalah ya. Sangkut-sangkut. Oh, saya dah tahu sekejap. Okay. Okay. Fibonacci pula macam ni. Okay, andai kata jangan takut ya kalau tak pandai guna Fibonacci ni. Fibonacci ni adalah satu trading tools yang memang dah ada dalam charting platform anda. Anda hanya tarik daripada bawah ke atas setiap wave tu. Dia akan keluar level-level dia sendirilah, iaitu 23%, 38%, 50%, 61%, 78% lah. So contoh yang ni, sebelah ni semua, jangan tengok lagi sebelah kanan ni. Okay, andai kata sebelah kanan ni belum berlaku. Hai, tak tahu kenapa jadi lag, jadi problem ni. Bila kita tarik daripada sini ke sini, dia akan keluar line-line ni semualah. So, kita juga boleh tengok dia turun sampai line dia ke berapa. So, yang ini almost dekat level 38.2%. Support retracement. Kita boleh juga mengatakan Fibonacci ni dia support. Boleh act as a support dekat 38%. Sebab dia berhenti dekat sini. Bila dia retrace tu, dia berhenti dekat sini. Okay. Dan bila dia retrace tu dekat sini, dia ada candlestick reversal. That's why kena ingat candlestick reversal, kena hafal kejap lagi nanti. Lepas tu, kita boleh tarik lagi daripada sini sampai sini. Tinggi. Poin yang rendah ni sampai pada tinggi ni. Tengok level-level baru. Okay. So yang ni dia berhenti dekat
61.8%. Ini nampak eh gara-gara tunggu ni. Lepas tu dia juga respect dekat level 50%. Ini juga kawasan-kawasan yang boleh menjadi support dengan resistance. Dengan menggunakan Fibonacci retracement tadi, kita boleh mencari support dengan resistance. Right? Allah. Apa yang jadi macam ni? Okay. Dengan moving average pula, moving average nanti saya akan dekat end of this video, kita akan bagi tahu macam mana cara nak apply kan ataupun konsep of the moving average. Dengan menggunakan moving average juga, dia boleh menjadi support resistance. Atas moving average kita boleh cakap uptrend, bawah moving average kita boleh cakap downtrend, dan dia juga boleh act as a support resistance. Okay, tengok eh. Support, support, support pecah, jadi resistance. Resistance, all the way down, resistance, pecah, break, jadi support balik, support balik, support balik, support balik. Okay, apa eh? So, ini saya menggunakan 60 minit, 200 exponential moving average. Jadi kita tahulah, untuk menggunakan trading, kalau kat sini kita nak sell, stop loss kita dekat atas ni, so all the way down, oh, sini boleh dapat profit. Okay, okay. Kalau macam ni, tak jadi kan. Contohlah kalau kat sini kita nak sell, stop loss kat atas ni, kenalah stop loss tu, tapi kecil lah losses kita. Sebab dia dah break. Jadi datang balik, masuklah buy pula, ada candlestick reversal, tengok buy, stop loss bawah ni pula. Ha, so tengok berapa banyak boleh dapat. Contoh konsep dia lah, macam tu lah kan. Okay. Saya tak tahu kenapa dia lagging. Okay, yang tu yang lagi satu mengenai trend. Konsep asas trend. Okay, trend ni dia ada tiga je. Dia bentuk dalam chart, dia naik turun sisi. Dia flat. Dia bentuk dalam keadaan zigzag lah tadi yang macam apa nama, yang ada retracement tadi, dia naik, dia turun sikit, dia naik, turun sikit. Lepas tu uptrend yang terbaik bergerak menaik secara 45 darjah. Okay, tengah-tengah ni. Dia healthy lah. Dia naik secara perlahan-lahan. Tak terlalu steep. Okay. Macam mana nak kenal pasti trend? Yang ni di cover dalam market raca nanti, dia lebih detail nanti Cikgu Wafi yang akan apa ni? Akan ajar. Okay. Selagi dia buat macam ni, high ni lagi tinggi daripada high ni, high ni lagi tinggi daripada high ni, low ni lagi tinggi daripada low ni, so dia consider uptrend. Di sebaliknya, low ni lagi rendah daripada low ni, high ni lagi rendah daripada high ni, sama juga begitu, dia consider downtrend. Kalau sideways tu dia macam tu je lah, dia ke sisi je lah eh. Naik turun, naik turun, naik turun. Sekejap eh, nak tengok ni sekejap. Eh, tak ada apa. So, nak tengok trend. Okay, trend is your friend except at the end when it bends. Eh? Okay. Ini yang steep, bukan healthy tadi. Dia naik dengan keadaan yang sangat laju tinggi, jadi dia boleh turun pun dengan sangat laju. So, untuk nak buat buy-buy kat sini agak bahaya sikit lah. Kecuali dengan cut loss yang agak ketat. Okay. Yang ni healthy, lebih kurang 45 darjah. Okay, so dekat sini boleh masuk buy, sini boleh masuk buy, sini boleh masuk buy. Bawah tu kan, tengok candlestick reversal. Okay, ini trend. Ini pun boleh jadi trend, downtrend lah. Okay, downtrend. Sini masuk sell, sini masuk sell, sini masuk sell. Okay, dia agak healthy sebab lebih kurang 45 darjah. Okay, sama juga lebih kurang tadi konsep, tapi dengan daily time frame, yang ni push short term time frame.
Okay, ini dia boleh act as a support dan resistant. Okay, ini boleh jadi support, boleh jadi support, boleh jadi support. Yang tadi boleh jadi resistant, boleh jadi resistant. Yang ini support boleh jadi resistant. Dia dah break, tu dia datang balik. Act as a resistant. Okay. So, kita masuk Japanese candlestick. Japanese candlestick, dia ada body dia. Biasanya kalau bullish, dia akan warna hijau ataupun warna putih. Bearish pula, dia akan warna merah ataupun warna hitam. Okay. Atas ni, yang ekor ni, kita panggil upper shadow. Bawah ni, kita panggil lower shadow. Okay. Yang ni open, close, high dia, low dia. Of the day ataupun of the hour. Kalau the day, maknanya candlestick ni satu satu candle, dia mewakili satu hari untuk siap. Jadi kalau kita cakap time 60 minit punya time frame, maknanya satu tu candle ni mewakili 60 minit untuk siap. Okay. Jika warna hijau ataupun warna putih. Yep. Bila open lagi rendah dan close tinggi, dia akan jadi bullish lah. Warna hijau ataupun warna putih. Apabila open tinggi, close rendah, dia akan jadi warna merah ataupun warna hitam. Okay. Okay, ini adalah reversal candle pattern yang you kena hafal. Ni adalah nama-nama dia. Sekejap lagi saya akan tunjukkan contoh-contoh dia. Jadi, yang ni memang nak tak nak, you kena hafal lah nanti. Sebab dia akan sangat membantu anda dalam trading untuk dikombinkan dengan support dan resistance tadi, dengan trend line tadi, dengan moving average tadi, dengan Fibonacci tadi. Okay, semuanya akan dikombinkan dengan candlestick punya reversal pattern. Right? Yang pertama adalah pimba, okay, yeah, bullish ya. Pimba ataupun hammer ataupun kita panggil bullish pimba sebab ni warna hijau. Kaki di bawah lebih panjang daripada dua kali, daripada badan dua kali, okay, lebih kurang dua kali ya. So ini adalah karakteristik dia. So dia menunjukkan harga nak naik. Sesuai digunakan bila trend kuat, tidak sesuai untuk counter trend. Jadi apabila bullish pimba, pastilah market dalam keadaan bullish, anda jumpa baru anda masuk. Tapi kalau market dalam keadaan bearish, anda jumpa bullish pimba, jangan masuk lah sebab dia tidak sesuai untuk counter trend. Okay. Yang kedua adalah bearish pimba ataupun kita panggil shooting star. Kaki lebih panjang daripada body dua kali, sama macam tadi, dia cuma terbalik dan dia selalunya berada di atas. Dan dia adalah bearish candle dan akan menyebabkan harga jatuh. Okay. Bullish outside bar ataupun bullish engulfing ataupun morubuzu. Okay, ada banyak nama. Candle kanan menutupi candle sebelah kiri. Okay, dia tutup eh. Di kanan. Ni sebelah kanan ni besar. So, ini candle ni bullish eh. Bullish colour dia. Mother candle dia besar. So, akan menyebabkan harga nak naik. Dia meliputi eh. Candle sebelah kiri ni mesti berada dalam high dan low candle sebelah kanan ni. Bearish outside bar ataupun bearish engulfing. Candle kanan menutupi candle kiri. Sama macam tadi, tetapi dia adalah bearish candle. Okay, nampak eh? Dia meliputi macam tadi juga. Tetapi dia, color dia warna hitam ataupun warna merah. So, dia adalah bearish candle.
Right. Lepas tu inside bar. Alamak, sekejap eh. Apa benda tu? Sibuk bunyi eh. Sekejap. Sekejap eh. Tengok sekejap. Ya, reject order. Sekejap eh. Okay. Tak apa, tak ada benda. Tak maaf. Sorry lah kalau ada gangguan-gangguan sikit. Okay, ketiga adalah Harami. Inside bar ataupun Harami dia punya nama. Harami dia dalam bahasa Jepun adalah perempuan mengandung yang terdiri daripada dua candle eh. Color dia tak kisah. Dia janji candle sebelah kanan adalah di dalam candle sebelah kiri. Okey. Okey, lepas tu dia terdiri daripada dua candle. Candle yang pertama benar-benar diikuti oleh candle yang kedua. Candle yang kedua tu dia kecil, badan dia kecil sikit daripada candle yang pertama. Sifat bullish atau bearish ditentukan oleh mother bar punya color. Okey, sebagai contoh yang ni bullish eh. Okey, dia diliputi. Yang tadi bearish outside bar, dia outside kena kanan yang besar. Ini kena kiri yang besar eh. Ini punya mother bar. Dia dalam. Yang kena kedua ni dalam daripada ni. Ha. So dia menunjukkan tanda nak naik. Manakala candle bearish outside bar, bearish inside bar ni pula. Sama juga karakteristik dia. Makala dia ni mother bar, dia menunjukkan harga nak jatuh. Okay. Morningstar. Okay, Morningstar terdiri daripada tiga candle. Nampal. Candle besar, hitam, tu kecil. Okay, balik. Tukung merah, kecil, jauh balik. Jika ada gap ke bawah, jenis kuat. Jika tak ada gap, tetap boleh digunakan. So, ini menunjukkan harga nak naik. Morningstar, matahari terbit. Eh. Matahari biasanya akan naik. Jadi ingat macam itulah kalau belah pagi ni, kalau morning star, agak nak naik lah. Manakala evening star, matahari terbenam. So, kita anggap agak nak turun. So, dia sama juga terdiri daripada candle macam tadi, cuma dia terbalik. Dia naik dulu, lepas tu candle exhausted, lepas tu baru tam balik atau merah balik. So, menyebabkan agak nak turun. Jika ada gap paling kuat, tak ada gap pun tetap boleh digunakan tapi dia kurang sikit dia punya power dia. Okay, double bottom bar, pastikan ini sama. Okay, dia punya kaki bawah ni dan candle sebelah kanan ni dia mesti melebihi candle sebelah kiri. So ini menyebabkan harga nak naik. Okay. Manakala double top bar, atas kaki dia kena sama. Candle ni mesti melebihi candle sebelah kiri. Okay, menyebabkan harga nak jatuh. Alright, so sila hafal eh. Nanti dengar balik sekali lagi. Lepas tu
cuba print ke apa ke, saya punya slide ni yang bahagian tu, apalah letak kat tepi ke sebelah PC ke apa. Okay, apa tu moving average yang macam tadi, garisan-garisan tu semua. Cuma bagi contoh, harga tutup, kita ambil harga tutup apa nama price tadi, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jika contohnya kita pilih 5 hari yang pertama, 5 moving average, kita just ambil 11 sampai 15, bagikan kepada 5, dapat 13. Jadi kita dapat 1 titik. 5 hari yang kedua, moving average, ambil daripada 12 sampai 16, bagi kepada 5, dapat 14. Jadikan 1 titik. 5 hari yang ketiga, 13 sampai 17. Bagi 5, dapat 15. Jadikan 1 titik. So, garisan ni kita sambungkan. Inilah moving average yang berbentuk begini-gini. Yang tadi tu yang apply kat 60 minit tu. Kelebihan dia bila market trending, dia senang buat duit. Dia sebab trend following. Kalau kekurangan dia bila market sideways, sebab dia akan bersilang banyak dengan price. So dia akan create confusing. Dia akan macam tu. Okay. Cara nak guna dia, yang ni satu je. Cara, konsep asas moving average je, sebab nanti cikgu akan beritahu moving average apa yang akan sesuai digunakan. Ada kombinasi moving average ke, moving average 10 ke dengan 20 ke. Dia ada sini-sini dekat situ yang dia akan ajar. Okay. So, untuk okay, kena pasti trend. Ya, yeah, ada soalan ke tadi? Tertekan. Oh, tertekan. Okay. Kegunaan dan cara guna dia untuk kena pasti trend juga boleh act as a support and resistance macam yang kita dah tunjuk tadi. Cara nak guna sebenarnya beli kat atas moving average, jual kat bawah moving average. Macam tu sahaja. Jadi ada tak apa-apa soalan? Soalan, adakah stop loss tu wajib kita letak? Tak wajib, tetapi kalau dari segi pengalaman saya sebagai seorang advisor, kalau boleh diwajibkan, saya akan wajibkan. Sebab saya tak pernah jumpa lagi trader yang tak ada stop loss tapi dia boleh sukses. Tak ada. Dia mesti kena ada stop loss. Soalan lain? Soalan, boleh tak kalau macam untuk kefahaman secara general yang saya nampak, contohlah kalau macam kita masuk pada point 2500, okay, kita katalah beli 2500, kita masuk yang apa 4500 tu, maksudnya boleh untuk esok lusa ke sampai boleh dia merupakan, selagi margin kita cukup tak ada masalah, kita nak overnight pun boleh je. Kita masuk pada point 2500, tengok-tengok tiba point dari 2600 naik 100 tick. So, okay, 4500 tu. Dapat 4500 lah, 100 tick. Maksudnya ada istilah macam, oh ini boleh untung, macam soalan macam senang pula. Maksudnya ada kelonggaran lah, sekali kita lah bila nak jual beli macam tu. Lemak. Kejap saya sebab boleh ulang tak? Suara, sebab suara yang mic pun tak berapa nak dengar, tak berapa nak jelas. Okay, so maksudnya kalau saya beli pada 2,500 point. Okay, harga lah, maknanya harga beli kat 2,500, okay, lepas tu naik lepas sampai 2,600. Ya, naik 100 tick. Okay. Maksudnya ada kat istilah apa orang kata, saya tak letak stop loss sebab saya nak asalkan dia naik, saya nak jual. Ada tak macam tu? Untuk kefahaman lah. Ada, boleh, tapi caranya macam gini, you punya margin ataupun modal kena besar. Sebab dia boleh, okay, trend ni, sebab tu kita kena, at least kalau trade pun kena ikut trend, sebab trend ni dia boleh contoh downtrend selama 3-4 bulan trade tak naik-naik. Ada, kalau kita masih lagi hold, satu kita kena ingat contract akan expired. Kita boleh biasanya hold sebulan je, lebih kurang macam tu. Lepas tu, kalau kata kita hold ni dalam masa sebulan aja pun, kalau kata trend tu terus-terus jatuh-jatuh-jatuh tapi kita buy, dia boleh gerak 400-500 point pun boleh, ada possible. 400-500 point ni dah berapa untuk satu lot dia punya kerugian. So, dia punya risk dia dari segi macam gitu lah. Oh,
dia tak ada istilah apa force selling ke force buy ke, dia hantar CEO tu kat rumah ke. Dia sebab tu kita akan advise untuk tutup kalau dah nak dekat kontrak expired. Lagi satu, kalau margin tak cukup memang kita suruh top up, ataupun tak top up nanti kita suruh tu close lah. Kalau tak close juga kita akan close lah. Jadi tu lah. Okay, soalan lagi. Okay. Nak tanya, kalau yang kita belajar ni semua berkenaan dengan teknikal kan? Macam awal-awal tadi saya tengok lebih ke arah fundamental, mungkin pengenalan banyak sektor fundamental kan? Okay. Tapi basically untuk berjaya sebagai seorang trader ni banyak teknikal. Teknikal, betul. Dia news-news ni semua just orang kata ambil tahu je. Tak boleh nak follow sangat sebab news ni kadang-kadang news tu bullish. Tetapi harga tu jatuh. Dia jadi macam itu. Sebab apa news yang apa chart ni dia dah factor in segala news tu. Sebab ada orang yang mungkin dapat first hand. Dah tahu dan sebagainya kan. Dekat chart tu mungkin dah breakout dulu. Kita tak tahu apa benda-benda. Tahu-tahu news dah keluar. News keluar dia dah reverse balik dah masa tu. Dia possible macam tu. So bagi saya, terang saya cakap, saya lebih prefer chart sahaja. Kalau tanya Cikgu Wafi pun dia tak tengok news apa benda semua tu. Dia lebih memang fokus pada chart je lah. Okay, baik, faham. Lepas tu untuk memahami chart yang saya tengok unhealthy trending tu, boleh tak saya buat kesimpulan kalau unhealthy tu maksudnya ada jerung-jerung yang beli banyak kontrak sekaligus. Dia beli volume yang sangat banyak dan jual, sama ada beli atau jual lah. Boleh juga. Tapi kalau kata nak kata konsep jerung dalam CPO market ni, dia susah sikit sebab dia market dua hala, kena ingat. Cik Soleh biasa main saham kan? Ada faham sikit je lah, basic sangat lah. Tak, saham biasanya memang kita tahulah ada jerung sebab dia biasanya one way market. Kalau bila two ways market, contohlah kata jerung dia beli banyak mana pun CPO ni, lepas tu dia nak, kotorkanlah dia nak push, nak beli lagi. Siapa macam kita yang terus masuk dalam pasaran, kita tak perlu beli dulu. Kita boleh sell terus. Tapi kalau orang yang ramai-ramai sell, dia tak boleh nak lawan position tu. Dan juga orang yang sell tu juga mungkin ada orang yang ambil TP ataupun letak stop loss dan sebagainya. So dia agak complicated dari segi bila nak manipulate futures market ni. Tapi kalau ada juga, saya tak tahulah. Okay, baik. Dia tak boleh apa, benda tu terlalu fleksibel lah, fluctuate lah. Betul. Dia kalau kita cakap, oh seller banyak mungkin orang yang nak tutup position, dia letak TP dia. Dan kalau kata buyer banyak kan, buyer tu mungkin orang nak letak TP dia, dia dah sell lah kat atas, bawah tu dia tutup position balik. Sebab tu kita tengok kadang-kadang bila trend naik, waktu market buka, trend naik. Lepas tu bila dah petang-petang tu tiba-tiba dia turun. Dia turun tu sebab dia orang jual. Day trader dia jual position dia sebab dia nak tutup position. Dia cover balik dia punya buy dia. Jadi dia terpaksa sell. Bila dia sell akan create momentum untuk market tu jatuh lah. Nampak macam tu lah lebih kurang kan. Okay. Ada soalan-soalan lain? Okay, kalau tak, apa tu?
Dalam Fibonacci, macam mana nak tahu retracement? Oh, dia akan automatic keluar tuan. Macam mana nak tahu dia retrace kat mana level tu, kita tak tahu. Tapi kita menggunakan candlestick reversal tadi untuk membantu. Contoh dekat 38, tak ada candlestick reversal. So maknanya point tu mungkin tak valid. Mungkin dia nak turun sampai 50. Tapi kat 50 tu, tiba-tiba you nampak bullish pin bar. Bullish pin bar tu, so ada bullish, ada candle reversal, reversal pattern. Jadi kita beranggapan bermakna kat situ lah support dia. Itulah kita akan. So kalau tak ada soalan lagi, saya akan bagi saya juga akan bagi slide dan terima kasih kepada kita berjumpa lagi pada hari ini. Nanti kalau ada apa-apa soalan, nanti boleh tanya.